pasca teror. Sore menjelang malam, satu hari pasca London Attack, kondisi kota London sudah mulai membaik dan aktivitas berjalan seperti biasanya. Namun, headline berita-berita masih menampilkan mengenai London Attack. Ya, meski penjaga masih ketat, kota London sudah bergeliat seperti biasa. Pertokoan kembali buka, aktivitas warga pun berangsur normal. Tempat lokasi kejadian Westminster Bridge juga telah dibuka kembali untuk umum. Namun area Parliament Square masih ditutup untuk kendaraan dan pejalan kaki. Hyde Park merupakan salah satu tujuan turis di London. Memang masih banyak turis yang datang ke sini, namun penjagaannya lebih ketat pada hari ini. Hyde Park memang tidak seramai biasanya. Meski demikian, warga diimbau tidak panik dan jangan larut dalam trauma, karena polisi telah memperketat penjagaan, termasuk berpatroli ke dalam taman.